jeruk. Ini tanaman jeruk, Mas. Jeruk. Jeruk semua ini. Ini kayak ukuran kecil ini ya. Ukuran mame, Bro. Wah, ini. Ini, Mas. Waduh. Masuk ke padas ini. Ya. Padas. Ini akarnya. Akar serabutnya, Mas, ini, Mas. Mas. Sangat cepat ini, ya. Kalau bahan ada akar seperti ini, Mas. Sangat penting, Mas, ya. Akar yang akar serabut seperti ini, Mas. Kalau akar gede ini enggak pengaruh, Mas. Ini. Potong di sini saja, ya. Karena lurus ini. Meskipun diambil ini kurang bagus. Jadi cukup ambil di atas saja seperti ini. Tuh. Ya. Seperti ini. Ini akar serabut semua. Jadi kemungkinan ini ya akan bagus untuk dijadikan tanaman bonsai. Tuh, Mas, akarnya. Ya. Ini, Mas. Percabangannya sudah lengkap ini ya. Kita tinggal menata ini ya. Maksudnya merapihkan atau mewiring, meranting di konsep seperti apa? Tuh. Mau di konsep seperti apa? Ini lumayan. Ya. Tinggal memotong dari percabangannya ini. Kiranya tidak terlalu panjang ya. Karena saya ini akan langsung mewiringnya ya. Kalau sudah hidup nanti, kalau ini, Mas, buang saja ini, enggak pakai ya. Nah, seperti ini, Bro. Ya. Lumayan ini, Mas, lumayan ya. Lumayan bagus ini. Bonsai ukuran small ini, Mas, small. Ya. Lumayan. Saya akan tanam posisi seperti ini, Mas, ya. Buat bonsai apa? Mini. Cabangannya sudah apa? Sudah lengkap. Ya. Dua pohon menjadi twin. Menjadi twin. Akarnya ini dan ini, Mas, ya. Sudah cukup ini. Sudah cukup. Akar-akarnya ini sudah cukup. Merantingnya nanti, Mas, sudah nyicap semua ini dari percabangannya ya, sudah nyicap. Mas, ya. Lumayan kan? Ya. Lumayan. Kalau yang itu, Mas, kurang bagus itu. Daripada ngambil yang itu, lebih baik ngambil yang ini saja. Lumayan ini, lumayan buat apa? Nanti saya akan menanam posisi seperti ini, Mas. Ya, seperti ini dirapikan lagi nanti. Kalau dipotong sekarang, Mas, kan takutnya nanti ada kekurangannya ya. Sebab ini akan langsung dilakukan perantingan ya. Lakukan perantingan kalau sudah hidup ya. Jadi sementara saya tidak potong dulu dari beberapa percabangan ini ya.
Takutnya nanti kurang, Mas, kalau dipotong pendek ya. Baiklah. Inilah hasil dari pemburuan hari ini ya. Mendapatkan bahan bonsai small ya. Small, ukuran mini, Mas, ya. Tapi lumayan ya, lumayan. Lumayan, Mas. Yang memiliki gaya twin ya, twin. Twin. Lumayan ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ke sana, Mas. Ini masih banyak. Kayaknya masih banyak. Saya lihat-lihat dulu. Ukuran small semua. Ukuran small. Ukuran small semua, Bro. Semol ini dari akar liuk, Mas. Liuk, Mas. Tuh ya, kelihatan ya. Itu bukan tuh, lihat semua. Ini, Mas, ya. Tuh. Meliuk ke dalam, Mas. Lumayan ini, Bro. Tuh, ya. Tuh. Di dalam tuh, ya. Tuh. Ini, Mas. Tuh. Ya. Lumayan, kan? Akarnya ke sini. Tuh, ya. Lumayan. Itu, Mas, kelihatan, kan ya. Ini, Mas, ya. Tuh, meliuk-liuk, Bro. Meliuk-liuk. Tinggal memotong di sini, Mas. Memotong yang ini. Memotong yang ini. Tuh, ya. Ah, ini. Sip ini, Bro. Ya. Saya akan potong dulu ini ya, potong dulu. Lumayan ini, Mas, masuk ke dalam, Mas, gede, Mas. Nah, sudah. Ini cukup. Nah. Ya. Saya akan tenang. Terbalik saja ini. Tanam terbalik. Yes. Lumayan. Tanam terbalik, Mas. Ini akarnya sudah tua ini. Akan lebih cepat. Akan lebih cepat tumbuh tunas. Gaya bunjing yang ini, Mas. Ya. Tuh. Ya. Akarnya ada 3.
Jadi mendapatkan dua bahan ya, bahan serut ukuran mini, lumayan lah ya, lumayan.